Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mempunyai ikon baru yang diberi nama Terowongan Norman Raya. Ikon baru tersebut berupa lampu jalan di sisi kiri dan kanan jalan Cilikriwut. Dan ketika di malam hari, cahayanya diibaratkan seperti sebuah terowongan cahaya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur tengah memprogramkan penerangan jalan umum atau PJU yang berdimensi atau terlihat seperti terowongan. Selain akan menjadi satu-satunya di Indonesia, ini juga akan menjadi ikon baru di Kota Sampit. Menurut informasi yang kami himpun, PJU ini memiliki bentuk tiang yang melengkung bagaikan terowongan Mina Arab Saudi, sehingga orang yang datang ke Kota Sampit seperti berada di Mina. Di tengahnya juga ada ornamen lampu yang berubah. Ikon baru tersebut diberi nama Terowongan Norman Raya. Dari berbagai sumber menyebutkan, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menceritakan asal-muasal dibuatnya PJU yang berdimensi terlihat seperti terowongan tersebut. Halikinur mengaku dirinya terinspirasi dari terowongan Mina saat dirinya berhaji. Ia melihat terowongan itu seperti terowongan cahaya, maka dari itu ia memberi nama terowongan tersebut Terowongan Norman Raya. Bupati juga tak sembarangan memberikan nama. Semua nama per kata ada makna dan artinya. Untuk kata pertama ada kata Nur yang diambil dari bahasa Arab yang berarti cahaya. Sedangkan kata Mentaya diambil dari nama sungai Mentaya yang membelah Kota Sampit. Mentaya juga dijadikan akronim motto daerah, yaitu menarik, tertib, aman, dan berbudaya. Ikon yang diresmikan dan dinyalakan pada Sabtu malam 10 Desember tersebut meliputi Jalan Cilikriwut dari Bundaran Adipura atau Bundaran Jalan Samekto, melintasi Bundaran Cilikriwut hingga pintu gerbang Sampit di depan Stadion 29 November Sampit. Tentunya dengan adanya ikon baru ini, kita sama-sama berharap Terowongan Norman Raya bisa berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Sampit TV mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Amar Jikin dan tim beserta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.